Kenapa sih string yang aku pakai gampang banget aus terus mau putus gini? Hai Vlog, balik lagi sama aku Alin di channel YouTube kesayangan para pemanah Indonesia, Vinet Archery Official. Nah Vlog, di video kali ini aku bakal kasih kalian tips and trick. Buat yang penasaran tips dan trik apa yang bakal aku kasih ke kalian, tonton video ini sampai habis ya. Tapi sebelum aku mulai videonya, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Vinet Archery Official. Nah Vlog, siapa sih di sini yang stringnya sering banget gampang aus dan hampir mau putus? Nah, di video kali ini aku bakal kasih kalian tips dan trik gimana sih cara kalian ngerawat string kalian yang bener biar string kalian lebih awet dan tahan lama. Nah, sebelum aku kasih tahu kalian tips dan triknya, aku bakal kasih tahu nih faktor apa sih yang ngebuat si string kalian gampang banget aus dan mau putus. Salah satu faktornya itu cara kalian ngerawat stringnya itu kurang tepat ya. Nah, aku bakal kasih tahu gimana sih cara yang tepat ngerawat string kalian. Yuk aku kasih tahu. Nah Vlog, buat contohnya aku sekarang udah ada bow string dari Maximo sama bow string wax dari Bohning ya. Nah Vlog, buat trik yang pertama, kalian tuh harus melepasin si string kalian dari bow kalian setelah kalian pakai ya. Jadi jangan didiemin di bow kalian terlalu lama gitu, jadi selesai main langsung dilepas dari bow kalian, oke? Nah, buat yang kedua, kalian harus olesin si bow string wax ini. Aku pakai dari Bohning. Kalian harus olesin ini di string kalian minimal seminggu dua kali ya. Cara pengolesannya gimana? Cara pengolesannya tinggal kalian olesin aja di string kalian ini, tapi hanya di bagian putihnya doang, jangan di bagian itemnya ya, Vlo. Oke? Nah, buat yang ketiga dan yang terakhir, kalian tuh harus nyimpen string kalian di suhu ruang ya. Jadi jangan disimpan di suhu yang terlalu tinggi atau yang terlalu lembab. Oke, Vlo? Nah, Vlo, sekarang kalian udah tahu kan gimana sih cara yang benar ngerawat string kalian biar string kalian lebih awet dan tahan lama. Buat kalian yang mau bow string wax yang kayak aku pakai ini, kalian bisa langsung aja chat admin online kami di sini. Atau kalian bisa langsung aja check out via e-commerce kita yang ada di Tokopedia, Bukalapak, sama Shopee ya. Atau kalian juga mau langsung datang ke store kita sambil konsultasi, boleh banget. Kalian bisa langsung aja datang ke store kita yang ada di Bandung, BSD, Solo, dan Jakarta ya. Buat kalian yang mau cek harga katalog produk lainnya, kalian bisa langsung aja datang ke website kita di www.vinetarchery.com atau kalian juga bisa kunjungin IG kita di @vinetarcheryofficial. Nah Vlo, buat kalian yang dari tadi kepo sama baju yang aku pakai ini tuh salah satu koleksi dari Vinet Gear ya. Kalian juga bisa dapetin ini, caranya gimana? Kalian bisa langsung aja beli di Vinet Archery Store ya. Nah Vlo, segitu dulu video aku kali ini. Buat kalian yang suka sama videonya, jangan lupa ditekan tombol like-nya. Jangan lupa di komen juga. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Biar teman-teman kalian juga tahu gimana sih cara ngerawat stringnya. Biar string teman-teman kalian juga ikutan awet dan tahan lama ya. Buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis tapi belum subscribe, yuk mending langsung di subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Vinet Archery Official. Bye bye. Hai Vlog, jangan lupa tonton video kita yang lainnya di sini.